Citato adalah salah satu snack kentang yang sudah ternama dan juga merupakan makanan favoritku. Sebelumnya kita juga sudah pernah mencoba semua rasa, diantaranya ada Pringles, Oreo, dan masih banyak lagi makanan yang lainnya. Saya sudah membeli banyak sekali rasa-rasa Citato yang ada di pasaran, dan di video kali ini saya juga akan mengajak Mr. Bandit dan juga Lucky untuk mencicipinya. Tidak hanya itu saja, kita akan membuat banyak challenge dan keseruan di dalam video ini. Yang pertama, ini dia. Sebenarnya kalau Citato tuh semua orang udah pada tahu ya. Cuman kita akan bandingin semua rasanya kali ini. Oke. Okay. Dan ini juga aku tuh hampir sering banget makan loh. Rasa favorit Pak apa? Ini yang ungu. Yang ungu. Iya. Kalau aku yang sapi panggang itu. Sapi panggang, warna coklat itu. Kalau Bandit? Semua saya suka. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama adalah Beef Edition, kita buka ya. Ini bos nih, pasti nonton Pak Axton. Boleh kita dikirimin satu kontainer. Kalian makan sambil kalian rasakan, nanti kasih review jujur. Setelah itu di ending video ini aku akan kasih kalian banyak tantangan. Oke. Silakan Bandit. Saya yang ini, banyak bumbunya. Saya yang ini. Bumbu bakar. Enak banget. Aku kalau makan ini bisa tiap malam loh di kamar. Tapi PR apa ya? Banyak yang nyangkut, nyelip di gigi. Nusuk-nusuk langit-langit. Itu adalah senam lidah. Gimana rasanya menurut kamu? Sapinya sangat-sangat terasa. Kok saya lebih rasa bumbunya, Pak? Ini versiku ya, teksturnya enak banget ya. Crunchy-nya pas banget, di gigi tuh nggak keras tapi nggak lembek. Rasanya yang ini tuh paling tebel flavornya. Betul, makanya betul. Aku paling suka rasa yang ini, yang ungu ini. Kita coba yang kedua, Bandit. Apa itu? Nah, yang kedua rasa ayam. Kita langsung buka aja, Bandit. Cek! Wah, nah ini warnanya agak muda ini. Artinya tidak spicy dia ya? Yang tadi juga nggak spicy sih. Nggak terlalu bener. Meskipun tulisannya spicy. Ya, silakan dicoba. Ini rasa ayam barbecue ya? Ayam barbecue nih teman-teman ya. Kalau tadi sapi bumbu bakar, sekarang ayam barbecue warna hijau. Ini lebih asin dia. Enak juga ya, aku nggak pernah makan loh yang hijau, sumpah. Tidak terasa ayamnya. Tidak terasa? Hanya asin aja, asin barbecue. Tapi terasa kentang gak? Justru lebih strong kentangnya. Ya emang ini keripik kentang. Asinnya terasa banget sekali. Enak. Kalau aku sih bumbunya suka, Bandit. Kita coba lagi yang ketiga. Nah ini salah satu favoritku juga. Yang warna coklat. Nah ini dia favoritku. Kalau tadi kan sapi bumbu bakar. Ya. Kalau ini beda, sapi panggang. Ini adalah Citato yang ketiga, sapi panggang. Wah, ini lebih enak. Gila, emang Citato terbaik. Aku dari kecil hobi banget makan snack-snack begini. Saya dulu dimarahin sering makan gini, nggak boleh. Batuk ya? Bohong itu, karena orang tuanya nggak mau bayarin. Betul, sekarang saya baru sadar. Kalau menurutku ini ya, rasa panggangnya berasa banget, Pak. Ada aroma-aroma semacam udara hangus gitu loh. Iya, iya, iya. Enak? Enak kalau ini. Enak ya? Ini terasa. Ingat rasanya di lidah kalian. Oke. Nanti akan ada juga ujian tebak rasa. Berikutnya ada warna biru. Rasa asli, original flavor. Berarti itu asli kita tuh. Cuman kentang doang berarti rasanya. Berarti ini yang harusnya asin-asin doang ya, nih Bandit. Ya, ya. Kita cicipin. Kalau ini original terus ini apa KW? Bukan, maksudnya ada bumbunya. Bumbunya original. Kalau ini tuh basic. Bega memang. Oh, iya benar. Ya benar, dia kayak gurih-gurih asin aja. Enak Bandit? Enak Pak. Lanjut? Lanjut. Kalau gitu like dulu teman-teman supaya kita bisa semangat lagi kontennya. Komen di bawah, next kita mau cobain semua rasa apa. Orange. Nah ini berikutnya adalah orange. Langsung aja ya. Rasa keju ini. Rasa keju. Keju harusnya enak. Aku suka, tapi biasanya aku makan packingnya nggak kayak gini. Oke. Ini kalau keripik kentang dikasih keju juga baunya kayak gini. Enak banget guys. Kalau konten-konten kayak gini aku seneng bikinnya, Bandit. Iya, karena kita makan, saya juga seneng kok. Gimana rasanya, Bandit, kejunya? Kejunya terasa aja, Pak. Bumbunya, rasa. Pak. Sejauh ini nih ya, sudah 5. Kalau Bandit favoritnya yang mana? Nomor 1? Ini. Yang nomor 2? Ini. Nomor 3? Kayaknya 3 nya setara lah. Kalau Lucky? Nomor 1 ini. Ayam dia, Bandit. Nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kalau aku nomor 1 ini favorit, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kita lanjut lagi, 4, 5, nomor 6 sekarang. Ini merah, tadi kamu bilang kalau merah apa, Bandit? Spicy. Pedas. Coba kita lihat ya. Ini adalah chicken edition, tapi rasa ayam bumbu. Yang tadi rasa ayam barbecue. Putih ya? Nggak terlalu merah. Soalnya dia ayam. Packingnya warnanya agak kemerahan ya, orange tua gitu. Kita coba. Baunya enak banget. Gak ada spicy-spicy-nya. Karena ini makanan untuk keluarga. Beda nih, aftertaste dari gigit tuh. Bener, bener, kayak, bener. Soft banget. Bener, kerasa gak? Gak perhatiin saya, Pak. Saya makan-makan aja. Coba kamu makan, gigit-gigit punya. Nanti kerasa bedanya. Sama aja. Rasain.
Kita masih punya dua lagi dan dua ini spesial banget. Yang ketujuh keluarkan yang putih berarti. Tada! Wow. Iyalah. Cita tuh rasa Indomie goreng. Kalau kemarin tuh heboh ice cream ya, ice cream rasa Indomie. Sekarang ada Cita tuh, tapi ini udah lama nih. Aku pernah awal-awal nge-YouTube tahun 2016 ini muncul ya. Ini rasa mie goreng. Jadi kita coba lagi sekarang bernostalgia. Apakah dia bisa beneran sama seperti rasa Indomie goreng yang tidak terkalahkan itu? Ini packingnya beda sendiri ya. Dia mirip-miripin sama packing mie ya. Indomie ya. Kita coba. Wow, baunya khas sekali. Wow, bau bumbu Indomie bener. Rasa mie ini. Iya. Tapi pedes juga nih. Iya, ini baru agak terasa pedesnya. Pedes ini guys. Enak Panit? Enak. Oke, Las. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah cita tuh yang terakhir akan kita cicipi hari ini. Tuh, rasa bumbu pedas ala Meksiko di sini ada tulisannya ternyata. Lihat guys, ini tuh sesuai gambar dia. Jadi ini dia sebenarnya tahu apa yang dilakukan? Apa? Mengganti silet di pabrik. Iya, pengganti cetakan aja ya. Jadi alat potongnya beda lebih tebal ya. Kita coba. Baunya pedas sekali. Pedas Meksiko. Guantanamo. La Printe. La Puta. Puta. Kita sudah mencicipi semua rasanya. Jadi ini hari ini kita sudah cukup 8 saja. Kita langsung masuk ke part challenge. Oke? Okay? Challenge akan dilakukan dalam beberapa part dan beberapa putaran. Challenge pertama adalah tebak rasa dengan mata tertutup. Sudah ditutup matamu? Sudah. Jangan ngintip sama sekali di bawah hidung. Tidak. Ya udah, mundur. Oke, okay, bandit keluarkan satu taruh di sini. El bandito. Si. Oke. Okay. Bandit yang memilih satu, silakan. Ya. Aduh, saya nggak apa namanya, Pak. Gini, original. Kunci? Kunci. Betul. Betul. Giliranku. Silakan, Pak, ditutup. Sudah, siapa dulu yang pilih? Saya, Pak. Kalau bisa jangan yang kecil, yang besar ukurannya. Waduh. Sudah? Sudah, ini, Pak. Mana piringnya? Ini. Ini? Okay. Ada bumbunya nih, yang pasti bukan original. Yang warna ungu. Yakin? Yakin. Kunci? Kunci. Gimana, Pak Dip? Wrong. Ya gagal aku, tapi enggak apa-apa, baru satu putaran. Bandit sekarang. Aku yang pilih lu. Iya, Pak. Silakan. Kamu ambil dulu. Apanya? Ya, biar ada suara-suara. Oh iya. Sudah. Sudah, Bandit. Wah, kecil-kecil curang nih. Dimakan Bandit pakai lidah, bukan pakai indera penciuman. The one and only ayam barbecue. Ayam barbecue itu warna apa, Bandit? Hijau kalau nggak salah. Hijau. Ya. Gimana, Pak? Yang di sini. Yang hijau kan? Kunci. Kunci? Kunci. Oke. Salah. Apa yang benar? Coklat. Sapi panggang. Sapi panggang. Gantian. Lugi lagi sekarang. Tadi kan Bandit yang milih. Sekarang aku yang milih. Saya yang pilih. Bandit, bunyikan suara Bandit. Nah, gitu Bandit. Saya yang pilih. Oke, sudah. Tadi mana, Pak? Saya juga lupa tadi. Oh, ya. Tidak akan tertebak. Sumpah, Lucky nggak akan bisa. Oh, pasti dua ini. Enggak. Satu. Nanti nonton aja. Kebanyakan curang, mereka jadi nggak percaya sekarang. Keju. Dikunci? Kunci. Salah. Hah? Jadi tadi pertama kamu benar tuh cuma kebetulan ya. Ini dia. Mantap, dia tuh kayak nggak ada rasa. Next, giliranku yang kedua. Tadi siapa yang pertama milihin aku? Aku. Karena Bandit. Sekarang Bandit yang pilihin. Bunyikan lu. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Cepet sekali. Nih, piringnya. Apa ini? Isolasi. Sudah, Pak. Ini kok manis, Luk? Manis, Pak. Kalau pahit jamu, Pak. Warna hijau. Ayam barbecue. Kunci? Kunci. Kunci. Boleh juga. Ini dia ayam. Akhirnya aku berhasil mendapatkan poin satu sama seperti Lucky. Pak, bunyikan, Pak. Bunyikan. Terus. Sudah, Bandit, di depan kamu. Apa rasanya, Bandit? Mulai berpikir ya. Don. Eh, Mister, sudah lama ini. Tidak lain tidak bukan. Apa itu? Sapi bumbu bakar. Warna coklat. Bentar, aku bingung nih. Ini ya, aku bacain ya. Kalau coklat itu sapi panggang, kalau sapi bumbu bakar itu ungu. Oh, coklat dah. Jadi gimana nih? Sebelum kita kunci, apa jawabannya? Warna sapi panggang warna coklat. Dan kunci? Jawabannya kunci. Kasih tau Lucky. Bro! Salah.
dong. Padahal udah bener ya. Udah bener. Kamu bilang apa tadi? Tapi ini bumbu bakar. Itu yang betul. Tapi dia ungu. Wah, kecohan warna ini. Wah, gak bisa. Kan tadi udah dijelasin. Coba jangan ditanyain tentang warna. Berarti di challenge ini poinnya adalah Lucky 1, Pak 1, aku 1, Bandit 0. 0. Nah, kita masuk ke challenge di part 2. Jadi di sini kita sudah disiapkan 3 topping, sambal ya, lalu ada susu kental manis ya, dan di sini ada apa ini? Barbecue sauce. Jadi kita di sini mainnya random. Kita bertiga home bimpa yang beda sendiri harus makan citato dengan topping-topping ini. Yang pertama ini duluan deh. Yang beda sendiri makan citato toppingnya ini. Oke, siap. Ya, ambil home bimpa, ambil home bim. Cah! Oke, silakan. Kamu silakan bye Bandit. Baunya enak banget tuh. Ini harus yang sapi panggang. Ah. Wah, sapi ketemu sapi. Iya, barbecue tuh harus yang sapi-sapian. Enak. Kamu pernah makan nachos? Pernah, Pak. Nachos. Kayak gitu rasanya. Gitu. Guys, sudah guys. Aku kalau makan ini barusan bumbunya terlalu banyak sehingga jadi kecut. Yang berikutnya kita mau pimpa lagi. Yang beda sendiri pakai susu kental manis. Ambil opim. Aduh. Oke, silakan. Satu aja. Wah, menyatu warnanya. Coba itu. Siapa tahu enak kan? Nanti Pak Aston Salim langsung buat lagi varian baru. Lucky ini kebetulan dia setiap hari minum susu. Apa gini-gini? Enak. Bener. Enak, Pak. Kalau sama yang original ya enak. Ini biar adil saya dari Pak. Karena saya belum dapat dari. Ya udah. Bagus aja. Kamu mau yang mana? Ayam. Ayam bumbu. Nah itu. Sudah Bandit? Cukup, Pak. Ini saya mau bikinkan sandwich. Banyak tingkah pola Bandit. Ini yang rasa ayam. Ayam bumbu dengan topping sambal. Enak. Satu lagi, Pak. Las ya. Las. Ini kecap asin. Gimana kalau kita bertiga dah? Nah, iya, Pak. Bertiga aja. Gitu? Iya. Saya yang indomie dah. Mau pilih-pilih aku ayam deh. Aku ini. Bilang stop ya. Stop! Belum. Udah Bandit. Oke, sudah. Stop Pak. Udah. Stop, udah. Guys, topping kecap asin. Asin banget Bandit. Asin. Asin lu. Asin. Gimana? Bumbu Indomie sudah asin, tambah ini lagi. Asin guys. Kalian mau lihat kita cobain rasa apa lagi? Komen di bawah.